Halo guys, sebelum ke pembahasan videonya, gue di sini harus kasih tahu ke kalian dulu kalau misalkan ini gue rekam jam 8 pagi dan ternyata ini masih ngebug teman-teman ya. Jadi di sini kita kan ada dapat event yang dimana kita di sini disuruh ngumpulin 3 koin ya. Yang pertama yang lingkaran, terus ada yang segi 8 sama yang segi 3 ini ya. Dan masing-masing ini tuh ada cara dapetinnya masing-masing. Misalkan kayak yang paling kanan itu melalui gates, kemudian yang tengah itu bisa melalui instant dungeon sama anchor dungeon, terus yang paling kiri itu bisa didapetin dari ketiganya. Nah ini yang error adalah kalian itu nggak bisa dapetin koin sama sekali ya, karena nanti di video gue ini gue itu udah ngetes 15 gates kunci itu nggak ngedrop koin sama sekali, sama dungeon 8 kunci itu nggak ngedrop koin sama sekali. Dan gue udah nanya sama anak DC sama di forum Net Marble, itu ternyata pada ngalamin hal yang sama. Jadi kemungkinan besar ini adalah bug teman-teman ya. Dan oke, kita mungkin bakal langsung ke videonya aja teman-teman. Halo semuanya, kembali ke channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo leveling rise lagi cuy. Dan di sini buat kalian yang belum gabung Discord, langsung gabung aja, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Dan oke, jadi di video kali ini kita bakal coba cek event yang sudah muncul hari ini ya. Di sini kan eventnya bakal ada dua ya, yaitu event tanggal 26 sama tanggal 27 ya. Kita bakal langsung cek aja, ini event tanggal 27 kita skip aja. Kita langsung ke tanggal 26, yaitu ini ya guys ya. Nih event 50 hari selebrasi cuy, gila. Masih 50 hari aja tuh HD-nya udah gila-gila ya. Apalagi nanti half anniversary anjing. Ini udah gila banget sih cuy. Oke, di sini intinya kita bisa nuker-nukerin koin gitu ya guys ya. Yang dimana di sini kalau misalkan gue lihat HD-nya tuh gila-gila banget ya cuy. Kemarin tuh banyak banget yang bersyukur ya di video gue ya. Pada komen akhirnya punya Seo Jiwo cuy. Ini ya, kita dapat Seo Jiwo 1. Bisa dapat weapon juga 1, bisa dapat custom draw tiket, ini total bisa dapat 50 ya guys ya. 50 total bisa dari sini ya, karena kalian bisa tukerin sampai 10 kali. Kemudian kalian juga bisa dapat hunter exclusive weapon design, dan sisanya kalau ke bawah sih item-item standar aja lah ya. Nih kalau gue saranin sih ya ini dulu ya, dari atas ke bawah dulu ya guys ya. Atas ke bawah, nanti kalau misalkan udah ambil semuanya nih nyampe 4 sini, itu baru kalian bebas mau ngambil yang mana ya cuy di bawahnya ya. Dan di sini kalau misalnya kita pengen mendapatkan koin-koinnya itu, kita harus menyelesaikan gates, anchor mission sama instant dungeon ya. Oke, dan juga ya kita cek di package ya guys ya. Ini ada shop yang menurut gue bagus banget buat dibeli kalau misalnya kalian pay to win ya. Gue di sini sekaligus bakal beli juga sih guys ya. Ini gratis, kita ambil aja. Ini pakai diamond-diamond, gue kayaknya enggak deh, enggak beli guys ya. Tapi kalau misalnya kita ke relay pack ya, ini ada 129.000 dapat item sebanyak ini cuy. Menurut gue worth it banget sih. Dan juga ya, mereka tuh ngasih diskon anjing nih. Kebiasaan game ini memancing untuk buat top up ya. Yaitu ini guys ya, diskon 30% anjing. Tuh ya, yaudahlah gue bakal top up dulu sebentar ya guys ya. Oke guys, di sini gue ada top up yang ini ya guys ya. Kalau ini 300.000 sih skip ya cuy. Mereka tuh ngasih diskonnya tuh 2 cok. Diskon yang 20% sama 30% ternyata ya. Anjir cuy. Dan oke, kita mungkin bakal langsung cek saja ya eventnya seperti apa teman-teman. Di sini total ada 2 event ya, yaitu Collect Celebration yang ini sama Treasure Hunt. Coba kita cek ini cara dapetinnya. Oh, bintang-bintang gini doang ya. Bintang-bintang skibidi guys. Ini ya lumayan ya cok. Kumpul-kumpulin ya. Terus ada Treasure Hunt juga. Ini sistemnya gimana nih cuy? Eh wait. Tadi gue kayak dapet ini deh, dapet email deh, bentar ya. Ini nih. Bentar. Ini guys nih, dapet 5 ya. Kita cek. Terus kita gunain, gimana cara gunainnya? ini cara gunain gimana guys? Cuman gini-gini doang, pencet-pencet doang. Oh alah, gue kirain bakal disuruh sama-samain gitu ya. Enak nih, tinggal pencet-pencet doang guys. Oke udah ya, dan di sini untuk hadiah utamanya tuh adalah rune ya. Rune berwarna ungu cuy. Sama gini-ginian, oh standar lah ya. Dan sekarang kita mungkin bakal langsung test drive saja ya untuk mendapatkan koin-koinnya ini. Gue bakal dari gates dulu deh teman-teman ya. Gue bakal dari gates. Oke, ini kita ambil dulu. Kita langsung ke gates. Bentar. Gue bakal coba skip-skip dulu ya. Nih skip-skip guys ya. Dapat koinnya gimana sih? Nggak dapat anjir. Harus terus-terusan kali ya, coba ya, terus-terusan ya. Gue sih tinggal skip-skip aja guys ya. Masih belum dapat juga teman-teman. Dapatnya susah kah? Dapatnya susah kah teman-teman? Masih belum dapat ya? Masih belum dapat juga cuy. Hah? Masih belum dapat juga, kok susah banget ya? Bentar dah. Coba kita ganti difficulty-nya. Difficulty-nya harus apa nih? Kagak dapat cuy.
masih belum dapat juga. Oh, tadi tuh reward ini apa, reward enchant chip di ini ada tambahin ya, 4 cuy dapetnya tadi. Biasanya kan cuma 1 atau enggak 2 ya, tadi 4 lumayan tadi tuh. Coba kita skip lagi ya, kita skip lagi ya. Coba yang ranking A kita trigger. Wait, bentar. Eh, tapi ini kenapa dapetnya susah banget ya koin-koin ini ya guys ya? Ini gue belum punya. Ini juga belum punya. Kalau gue cek dari source itu dari gate sih ya kan? Dari dungeon ya, dari encore. Kalau yang ini goldnya dari tiga-tiga ini, tapi gue nggak dapet guys. Kalau yang ini dapetinnya susah banget ternyata ya. Coba kita dari dungeon ya. Nih, gue bakal kelarin lo di sini nih ya. Coba guys, kita dungeon guys. So dari gates bener-bener nggak nyangkut satupun bro. Gue nggak tahu cara nge-trigger gimana ya. Apakah gue salah baca atau gimana? Sabar. Anjay. Langsung aja kita hajar. Anjir, belum ke-break dong. Ada yang gak kena kah? Harusnya udah ke-break guys ini anjir. Ya nice, udah ke-break langsung. Coba kita buktikan ya. Kalau misalkan dari sini dapet, berarti emang dari gates hoki-hokian aja sih. Tembak langsung. Langsung saja sikat. Ada shield bos, gak kerasa. Hajar terus aja guys. Coba dapat gak nih? Kalau misalkan dapat berarti emang dari gates itu oke-okean aja sih. Ah, masih gak dapat guys. Reward sekali 4. Coba lagi. Ah, gimana cara dapetinnya itu? Kok gue nggak dapet ya guys ya? Atau jangan-jangan belum mulai lagi? Enggak, harusnya udah mulai cuy, soalnya event kan udah ada. Eh, nggak belum hancur ya ternyata ya? Lo kita kasih paham dulu guys langsung. Beda ini untuk si siapa, Seo Jiwo gue udah makin ya, udah make efek grid guys, jadi bagus banget. Cuman dia harus ini sih, harus nge-stack breaknya coy kalau misalnya make karakter utama. Jar. Langsung sikat terus. Berarti dapetin koinnya susah dong guys kalau misalkan dilihat-lihat. Soalnya tadi itu yang biasanya tuh belum dapet cuy. Tadi kan total ada 3 koin tuh, 3 jenis koin. Nah kalau koin-koin yang... wah gak dapet guys. Oke guys, jadi gue tadi barusan nanya ke anak-anak Discord ya. Ternyata mereka juga ngalamin hal yang sama teman-teman. Belum ada yang dapet koinnya ini. Dan mereka berspekulasi kalau misalkan ini kayaknya lagi error ya guys ya. Tapi memang rasanya tuh kayak gak masuk akal cuy. Masih iya 15 kali gates itu gak ada nyangkut satupun koin ya. Ini feeling gue ngebug teman-teman ya. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian nonton video ini, atau mungkin kalian bisa join Discord aja, nanti kalian bisa nanya-nanya sama anak sana kalau misalkan bugnya udah ke fix atau belum ya. Cuman yang jelas kayak untuk saat ini kalian jangan ngabisin gates dulu kayak gue tadi, atau kunci-kunci jangan dulu ya guys ya. Karena ini kemungkinan besar ya ini ngebug tadi cuy ya. Karena di anak Discord tidak ada yang dapat koin sama sekali ya. Soalnya ya itu tadi ya, masa iya guys dari tiga koin ini nggak ada yang nyangkut satupun anjing ya. Ini ngebug ini guys, udah fix ya. Tapi ya sudah lah ya, kita tunggu aja guys ya. Tapi di satu sisi sayang juga tuh anjing, kunci gue udah kepake 8 biji cok, bangke. Tapi sudah lah ya, kita bakal beli dulu di sini. Mana ini ya, lumayan. Tapi itu gates-nya tadi, aduh harus dibalikin tuh net marble, bangke. 15 kunci gua, cok. Dan oke ya guys ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.